Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Yang pertama penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu paru-paru, jantung, stroke, kolesterol. Sedangkan penyakit hati, takabur, sombong, hasud, iri hati, sum'ah, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit rohani, penyakit hati lebih ganas jika dibandingkan dengan penyakit jasmani. Tapi manusia tidak pernah menyadarinya. Apa saja penyakit hati itu? Yang pertama, penyakit hati adalah penyakit sombong, takabur. Sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Hadirin, kenapa manusia bisa sombong? Manusia bisa sombong karena hartanya. Dia merasa yang paling kaya. Dia merasa yang paling banyak uangnya. Sehingga dia sombong. Ada orang itu sombong karena ilmunya. Merasa ilmunya yang paling luas. Merasa ilmunya yang paling hebat. Sombong. Ada orang itu sombong karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya. Dia merasa punya jabatan, punya pangkat, punya jabatan tinggi, sehingga dia sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah di seluruh dunia. Allah berfirman, wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kita tidak diperbolehkan sombong. Boleh kita punya harta. Boleh kita punya pangkat. Boleh kita punya kedudukan. Tapi kita harus rendah hati. Rendah hati dengan Allah. Rendah hati dengan manusia. Jangan seperti Fir'aun. Diberikan oleh Allah pangkat, jabatan, kedudukan. Dia sombong. Sampai Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ini adalah Tuhanmu. Subhanallah. Jadi orang yang sombong itu adalah anak keturunannya Fir'aun. Ma'asyiral muslimin di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit hati adalah riya. Riya adalah menampakkan amalnya, memperlihatkan amalnya. Dia beramal supaya dilihat temannya. Dia beramal supaya dilihat oleh tetangganya. Dia beramal supaya dilihat oleh sahabatnya. Dia sholat tapi ingin dilihat oleh mertuanya. Dia sedekah supaya dikatakan orang kaya. Memperlihatkan amalnya. Yang ketiga, penyakit hati adalah penyakit hasud. Apa penyakit hasud itu? Tidak senang melihat orang lain bahagia. Ketika ada orang lain bahagia, dia merasa susah. Penyakit hasud, kata Nabi, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasana. Ketahuilah bahwa penyakit hasud itu akan merusak semua amal ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah penyakit sum'ah.
Penyakit sum'ah itu adalah penyakit memperdengarkan amal ibadahnya. Dia memang ahli ibadah. Dia ahli sholat, ahli sujud, ahli duha, ahli jamaah ke masjid. Dia sembunyikan amalnya itu, tapi lambat laun dia perdengarkan kepada orang lain. Dia ngomong kepada orang lain bahwa dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli jamaah, dia ahli sodakoh, memperdengarkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada dan di seluruh dunia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, penyakit hati lebih kejam jika dibandingkan dengan penyakit jasmani. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.